channel Andita Asmarani. So, di video kali ini aku mau main game lagi. Dan welcome back to segmen Genin, nge-game bareng Anin. Nah, di segmen Genin kali ini aku mau main game apa? Game-nya adalah Genshin Impact. Jadi sebenarnya aku tuh udah sering main Genshin Impact. Today aku bakalan main Genshin Impact lagi. Dan temanya ngapain? Kali ini aku bakalan nge-pull husbu aku. Dan husbu semua wanita pemain Genshin saat ini, yaitu Ayako. Gitu deh guys. Nah, tapi sebenarnya bisa dibilang aku nih iseng nge-pull Ayako kali ini, karena awalnya tuh emang tujuan utama aku adalah nge-pull Ayako. Cuma tiba-tiba di akhir, sebelum banner Ayako ini akan dihilangkan nih ya, aku tiba-tiba kayak berubah pikiran gitu untuk nge-pull Ayako, untuk jadiin tim aku buat permanent freeze bareng sama Ganyu aku gitu di tim aku. Nah, gitu deh guys. Jadi sebenarnya karena ini iseng, mau dapat ataupun enggak, aku sih sebenarnya enggak begitu berharap, dan kalau misalnya dapat ya alhamdulillah, syukur banget ya. Tapi kalau misalnya enggak dapat ya udah enggak apa-apa. Tapi kali ini aku mengantongi garansi dari Hoyolab ya. Jadi ya semoga aja sih ada harapan. Dan BTW ini primonya sih bisa dibilang enggak banyak ya. Cuma benar-benar ya iseng aja gitu, kita cobain aja. Gitu deh guys. Oke deh guys, langsung aja kalau gitu kita ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang baru di YouTube channel aku, hi guys, nice to meet you. Oke, sekarang aku udah di gamenya. Ya, sudah di Genshin. Dan mau, tadi ada yang nyaranin, ini aku sambil live stream TikTok juga. Dan aku mau ke Kamisato Estate supaya memanjir. Yaudah nih, aku mau pamer primo aku dulu. Jadi guys, aku cuma punya kesempatan, cuma punya primo segitu ya guys. Cuma punya segini dan ya udah segitu doang. Tapi sebenarnya aku iseng doang sih nge-pull Ayako, enggak bener-bener pengen dapet, karena sebenarnya yang utamanya pengen dapet Ayako sih. Tapi ya kalaupun dapet ya syukur ya guys. Menurut kalian dapet enggak nih orang-orang? Menurut kalian semua aku bisa dapat apa enggak aku? Karena aku beneran cuma memanfaatkan primo yang ada ya. Terus kita lihat aja dulu. Nih ya guys, pokoknya jumlah primo aku sekarang ada 6200-an berarti. Sama ada satu wish yang ungu satu. Terus kita lihat historinya dulu. Oh ya BTW, aku rate-nya on ya. Jadi aku udah enggak 50-50. Karena kemarin aku pas bannernya Baal, aku pengen ngedapetin Kokomi, tapi gak dapet malah dapet Jin, dan berarti sekarang aku dapet garanti kan. Ya udah akhirnya aku bisa nge-pull entah Ayako atau Ayako. Jadi kalau misalnya gak dapet Ayako, nanti bisa Ayako, jadi gak apa-apa. Jadi kita coba aja. Dan dilihat dari history aku nih ya, untuk historinya ada berapa? Ada, kita hitung bersama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 doang. 14 doang. Dan abis itu dapet Jin. Nah tapi aku kan garanti nih. Lihat aja apakah perlu 80 kali pull untuk mendapatkan Ayako atau tidak. Kita lihat aja ya, kita lihat aja ya guys. Semua aku takut. Pokoknya dari yang sebelum aku nge-pull sekarang tuh aku ada 14 wish. Ya udah nggak pakai lama, yesai, kita langsung aja beli itunya, wishnya. Takut. Nih berarti tadi ada 14, terus tadi aku ada 1 tuh 15 wishnya. Terus kalau tambah ini jadi ada 38 tambah 15 berapa tuh? Ya udah kita langsung aja beli wishnya dulu ya. Berarti sekarang aku cuma punya berapa? Aku cuma punya 39 wish. Gak tahu sih dapat apa enggak. Udahlah, sekarang biar afdol kita ke Kamisato. Ya, mungkin kita bisa berkeliling sejenak Kamisato Estate dulu kali ya. Gimana ya baiknya kita ngepulnya? Di sini ya nih, kobongan air kali. takut. Ih gila, red off. Keren.
Kita berkeliling aja dulu. Oh, di bulatan ini aja kali ya? Di sini nih, di tengah nih. Pas banget tuh. Enggak bisa dipasin ya. Sini enggak sih? Jangan ah, pemandangannya kurang indah. Ya, situ aja deh, dekat sini aja nih. Kayaknya sini indah pemandangannya sambil melihat sana. Jangan bunuh diri. Gini kali ya. Biar estetok tuh gimana sih? Mana ya? Lama-lama nih di kobangan juga nih. Di gate. Sini aja deh. I'm sure the Kamisato plan will be fine. Nah, sini aja kali ya. Di sini aja. Kita ngepulnya. Di meja kerjanya Ayato aja. Udah deh, di sini aja deh. Biar ini dapat juga belum tentu kan. Agak banget. Gas gas ya. Gas gas gas. Bismillahirrahmanirrahim. Gak sih, kayaknya gak bakal dapet. Ih, gue pesimis. Gue pesimis banget, kayaknya gak bakal dapet deh. Karena cuma punya 39 doang. Udahlah, udah pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Putaran pertama ya guys. Putaran pertama. Aku berarti cuma punya 3 kali putaran dan 9. Sebenarnya kurang 40 lagi sih. Putaran pertama. Kuning. Kuning. Ungu. Dapat sih guys, nggak dapat sih. Oke, di sini pertama aku dapat si Sucrose. Yeah, untuk bintang 4-nya aku dapat Sucrose. Yeah. Lanjut. Pasrah. Aku kayak belum siap ke putaran keduanya gitu loh. Nih guys, nih putaran pertama seperti ini ya. Gak mungkin gak sih, kayak gak bakal mungkin deh. Gak pede. Ini berarti udah 14 tambah 10 udah 24. Oke, aku tutup mata ya. Oke, aku tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim, putaran kedua nih ya. Ayato, pulanglah Ayato. 1, 2, 3. Enggak sih, enggak mungkin. Ungu kan ya? Kan ungu. Oke, dapat Yunjin di sini, guys. Saya dapat Yunjin berarti C1 lah dapat saya Yunjin ya. Enggak sih guys, kayaknya ini udah gak ada harapan sih, fix. Enggak apa-apa, iseng aja, kan ini pasrah. Ini edisi pasrah. Jadi enggak apa-apa, iseng aja. Jadi kalau enggak dapat juga enggak apa-apa. Yang penting wish, ya kan? Enggak apa-apa. Iya, tenang kak, ada Ayaka abis ini. Iya, aku beneran masih tenang banget sih, karena emang aku juga pengennya dapet Ayaka sih. Cuma tetap aja namanya ngewish tuh, tetap aja tangan dingin, deg-degan, itu tetap aja. Sebenarnya aku sih biasa aja, nggak dapet. Ya udah, ini satu-satu aja kali ya biar greget. Ya udah satu-satu deh, biar greget nih, biar banyak nih. Kita satu-satu aja. Deg-degan. Ya lumayan. Satu-satu. Biar seru. Oke. Dapat sih. Diem deh kamu. Siapa sih ini? Aduh, aku lupa. Nun. Kamu bisa diam? Tidak, jangan buat saya menjadi percaya diri. Karena saya sudah tidak percaya diri. Ini satu-satu. Thank you.
Oh iya, BTW saya belum ngasih tahu ya kalau dia tinggal 17 jam lagi Ayato ya. Tuh tinggal 17 jam lagi. 17 jam 16 menit. Saya ngepul di 17 jam terakhir. Takut banget, aku dingin banget tau tangan aku. Tangan aku dingin banget. Padahal enggak berharap dapat tapi tetap tangan dingin banget. Kalau ngewis tuh tangan dingin banget kayak. Tepatnya dingin banget. Masih punya 16, lanjut. Biru lagi. Biru lagi. Dapat Ayato ini fix. Udah nih, jangan bikin ini, jangan bikin kepedean. Karena saya sudah tidak percaya diri sama sekali, sumpah. Ini 5 lagi satu-satu ya. Udahlah. Biru. Dingin banget, tangan aku dingin banget, tau gak? Dingin banget tangan aku, ya Allah, dingin banget, tangan aku dingin banget. Dingin banget, tangan aku dingin banget. Gila. Langsung kak, iya nanti abis ini yang aku abisin satu-satu dulu. Biar greget. Nah, biru lagi. Dahlah guys. Ya, Mas Ayato, ini panggilan terakhir untuk Mas Ayato ya. Kalau nggak mau datang di hidup saya, nggak apa-apa sih. Cuma kalau bisa sih datang tetap ya. Mas Ayato, tolong kerjasamanya nih Mas. Mau datang nggak? Kalau nggak mau datang, nggak usah bikin saya deg-degan Mas. Datang Mas. Sat. Oke. Dadah ya, tuh. Tuh kan. Enggak tahu. Sudahlah. Tapi setengahnya saya lebih tenang sekarang. Saya udah mengucapkan selamat tinggal ke Ayato. Nice try. Ya udah enggak apa-apa. Oke, yang penting dapat lumayan. Dia lagi. Ya sudahlah, guys ya. Sudahlah, kita sudahkan saja ini semua ya. Kita lihat, kita semoganya masih ada kesempatan ngepul satu-satu nih ya. Ya nanti rerun kita gas sama weapon ya. Gak apa-apa. Ngumpulin itemnya aja dulu. Ya betul banget, gak apa-apa. Yang penting berarti mungkin sekarang untuk banner yang kali ini aku jodohnya buat Ayaka ya. Jadi gak apa-apa sih. Gak masalah. Karena ya udah sesuai tujuan utama aja kan. Aku awalnya emang mau dapetin Ayaka, jadi kalaupun emang gak dapet Ayah tuh ya udah gak apa-apa. Oke, lumayan, kita beli dulu deh. Kita bisa beli satu, terus kita bisa beli tiga, lumayan. Ya, masih ada kesempatan 4 terakhir. Kalau nggak dapat ya udah, nggak apa-apa. Ini aku udah keberapa ya? Berarti 39 ditambah 14 berapa? Ya segitu kan dah, 39 tambah 14 aku berarti tadi dapat ya. Lanjut, kita lanjut aja satu-satu. Oke. Dapat dia lagi. Lagi, lanjut. Sudah tinggal penghabisan berarti. Ayo cuci pulang. Udah. Udah, jangan cuci lagi dah. Dah, jangan cuci lagi. Lega saya. Berarti 53 tambah 4 aku udah ada 57 berarti. Udah tinggal deket kan? Gak tau deh, malam ini apa aku mau mengejar untuk bisa dapet. Enggaknya 60 gak sih? 60 dapet gak sih? Masa 60 gak dapet?
gak sih? Padahal ini aku guarantee loh. Ya udah tuh aku mau mengumpulkan dulu mungkin ya. Kita lihat lagi. Apakah aku akan kepul lagi malam ini atau sudah pasrahkan aja buat ayah kak. Mas nih asli, enggak. Ya udah nih terakhir nih sambil merem. Galau dong, gak bakal galau. Ah, elah. Dah. Gak dapet. Dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang. Gak apa-apa. Next aku bakalan bikin lagi ngepul buat ngepul ayah kak berarti ya. Karena aku berarti tinggal mau ke 80 berarti aku mungkin tinggal sekitar 20-an kali ya. Gak apa-apa. Ntar kita bikin pul ayah kak lagi. Udah pasti dapet sih sampai kagak dapet. Ngapain lu, Mioyo? Nyesek tuh pasti nyesek sih, tapi ya udah enggak apa-apa. Toh juga lagi garanti kan. Jadi walaupun enggak dapet ayah tuh masih bisa dapet ayah kak. Jadi ya udah enggak apa-apa. It's okay. Ya guys, so itu dia tadi video aku ngepul ayam to dan ternyata tidak dapat gitu ya di hasil ngepul sekitar 45 pul lah ya, dan tapi ternyata hasilnya belum dapat juga. Well, sebenarnya sih sedih ya, sedih karena enggak dapat gitu ya, kayak tetap aja namanya gacha kalau enggak dapat kan sedih ya. Cuma aku masih fine-fine aja dan masih bisa merelakan karena aku masih mengantongi garanti dari Hoyolab untuk mendapatkan hero yang ada saat ini di banner saat ini gitu kan ya. Dan memang tujuan utama saya adalah untuk mengambil Ayaka, tapi sempat kepincut ayah atau juga ternyata tidak dapat. Enggak apa-apa. Dan tadi juga teman-teman streaming juga pada apa ya, nyemangatin gitu kan ya, kayak bisa kok kak dapet gitu. Setengah aku kayak bener-bener dingin banget gitu ya, tapi setelahnya sih pas udah dapet ya udah gak apa-apa. Ya guys, thank you banget pokoknya udah ngikutin aku ngepul hari ini. Berarti selanjutnya see you in ngepul ayah kak gitu ya. Semoga aja di video selanjutnya aku bisa berteriak kesenangan karena mendapatkan ayah kak gitu kan ya. Akhirnya ayah kak pulang gitu kan ya. Ya deh guys, sebelum berpisah jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you in the next video. Bye!